ayo main tantangan pink dan hitam. Oke, ayo main. Aku duluan. Wow, boneka putri duyung yang lucu. Dia sepertiku. Putri duyung harus berada di air. Coba lihat dia. Dia bahkan lebih cantik. Aha. Cantiknya putri duyung ini. Hey Wednesday, lihat. Aku tidak terlalu suka ungu. Putri duyung ini bukan gayaku. Dia perlu makeover. Aku punya resep sendiri. Jauh lebih baik, tapi satu detail lagi. Sekarang aku suka. Giliranku. Dekorasi mobil. Merah? Tidak. Ini perlu peningkatan juga. Wow. Kita membuatku merasa baik. Wow. Kupikir ada yang kurang. Oke. Lebih baik. Aha. Sekarang, bekas luka itu sangat cocok untukku. Warnanya tidak cukup cerah. Halus sekali. Aku suka pink. Dan satu sentuhan lagi. Kita lihat berikutnya. Beruang atau tantangan? Ayo pilih warna. Pink, merah, ungu, dan putih. Ayo kita mulai. Tak ada terlalu banyak pink. Ayo membuat karya. Wow. Cantiknya. Sekarang buat lebih banyak gaya putri duyung. Betapa cantiknya. Akan kutunjukkan apa itu indah. Aku pilih hitam, putih, dan biru. Ini yang kubutuhkan. Sekarang waktunya untuk hal keren. Itu baru indah. Satu lagi sentuhan elegan.
Wow! Wow! Apa yang lebih baik dari hitam? Hanya hitam. Waktunya tantangan berikutnya. Aku penasaran apa itu? Aku harap isinya tidak ada yang warna pink. Laba-laba kecil yang lucu. Ini lebih besar dan seram. Aku lebih suka. Mereka jelas menyukai serangga. Dan yang terakhir, yang ini jauh lebih menakutkan. Wow. Aku suka semuanya. Gelap adalah favoritku. Ayo lihat isinya. Warna kesukaanku, pink. Selanjutnya, aku tak sabar. Woohoo! Ini boneka yang aku impikan. Lucunya. Keren. Aku suka warna neon. Dan yang terakhir, aku suka unicorn. Ini lucu. Tantangan hari ini keren sekali. Bagaimana? Mungkin menari saja. Waktunya bersiap ke sekolah. Aku harus ke sekolah lagi. Wow. Bukan ini. Yang ini. Yeah. Bosankan. Ayo senang-senang hari ini. Selamat pagi. Hey, huh? Selamat pagi, Mario. Apa ini? Itu hanya lelucon. Wednesday, kamu tidak boleh berpakaian seperti itu ke sekolah. Kami punya seragam untuk para murid. Ah, oke. Sempurna. Seragam untuk siswa. Kupakai ini untuk menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jamur. Aku siap belajar. Jauh lebih baik. Silahkan duduk di mejamu Wednesday. Belajar itu membosankan. Hmm.
Day tidak boleh membawa mainan ke sekolah. Ini tempat belajar, bukan bermain. Perlengkapan belajar saja. Baik. Tenanglah, aku segera kembali. Ini kebutuhan sekolahku. Wow, bagus. Bagus sekali, Wednesday. Baiklah, anak-anak. Semua sudah siap untuk kelas. Dan katakan, berapakah 2 ditambah 2? Apa itu? Kupakai untuk menghitung. 2 tambah 2 sama dengan 2 × 4. 4. Benar sekali, Wednesday. Bagus sekali. Semua, waktunya makan siang. Yeay! Wow! Wednesday, hentikan! Hanya boleh makan makanan sehat. Oke. Wednesday, sini ku bagi. Terima kasih, Mario. Sama-sama. Bagus, anak-anak. Berbagi selalu jadi ide yang bagus. Pelajaran hari ini sudah selesai. Hore! Anak-anak, patuhi peraturan sekolah. Dan jangan melanggarnya.